Halo Hiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terupdate terkece se-Indonesia, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Ya, hari ini episode khusus untuk mobil-mobil Jepang dengan PCD 400 dan 414, karena velg-velg yang akan kita unboxing saat ini itu adalah velg-velg yang double PCD. Langsung aja kita ke velg pertama. Wah, ini keren sih warnanya sih. Parah sih. Yuk, parah sih. Satu, ini dua. Waduh. Wah, seger sih ini. Mantap sih. Nah, ini dia HSR Misaki. Wih, keren gak? Wah, parah. Ciamik sih. Banget sih. Parah sih. Kalau modelnya gue gak usah banyak ngomong deh. Ini modelnya udah JDM banget deh. Teman-teman yang pakai mobil Jepang kayaknya recommended banget ya. Parah sih. Yang bikin gue ngiler itu warna. Ih, warnanya gokil sih. Goldnya tuh gimana ya? Nyala. Ya. Nyala. Iya. Teman-teman harus lihat langsung sih. Ini kalau misalnya kebayang gue itu, gue pakai mobil Honda Jazz warna apa ya? Warna gray. Hitam. Gray bisa, hitam bisa. Hitam juga bagus. Hitam cakep sih. Hitam atau gray. Yeah. Ini kan dia ini ringnya ring 16x7, lebarnya 7 nih, ya kan? Jadi ini adalah kalau menurut gue, ini adalah spek-spek velg yang dicari sama orang-orang. Rata-rata mereka itu mau dipakai di ring 16 dengan lebarnya 7. Jadi apa namanya? Bannya juga enggak terlalu lebar dan enggak terlalu kecil juga. Pas lah kalau di jalanan Jakarta. Pakai ban semi slip lagi, wah cakep sih, gemesin banget sih. Menurut gua ini cocok di mobil semua sih, semua bakal, karena hari ini itu adalah episode khusus mobil dengan PCD 400 414. Nah, gimana menurut teman-teman HSR Misaki ini, keren kan? Ini dia velg yang kedua, namanya HSR Hoshi. Hoshi. Apa sih itu Hoshi ya? Itu Hoshi woi. Ah, lama-lama Hoshi gua jadinya lalu. Hoshi. Yuk, kita keluar aja. Okay. Subscribe dulu dong guys. Jangan lupa pencet dulu loncengnya, pencet. Yuk. Nah, ini dia. Ini dopnya baru ya? Yoi. Ini keren loh dopnya. Sebentar. Ini dopnya kayak plastik gitu ya? Kayak apa? Kayak transparan gitu ya? Iya. Wah, ini cakep sih guys. Ini cakep banget sih. Cakep sih. Udah gitu dia celong. Ada repeat-repeatnya. Ini belang. Depannya 8, belakangnya 9. Tapi udah termasuk lebar banget sih. Kayak masuk di Agya. Agya pasti bakal keluar banget nih. Mentok malah. Gak bisa lah ya kalau aja ya. Bisa sih. Bisa. Pakai apa? Di apa namanya? Bagian fendernya itu di. Di roll dulu. Roll dulu. Tempelin, chambering dikit. Wih, gila. Gandhi ini emang anak-anak stance banget ya. Enggak juga sih. Oke lah, tanpa buang waktu lama lagi, kita langsung lanjut ke velg yang ketiga ya. Oke, okay, Hiser, ini velg terakhir yang akan kita buka hari ini. Tigo. Woi, mantap. Ini kita dikerjain nih, guys. Ini dia. Perkenalkan, HSR Classic. Benar enggak, Bro? Nah, HSR Classic ini sama kayak yang tadi kok. Dia tuh lebarnya belang, kayak 16, lebarnya 8 dan 9. Nah, iya, kalau menurut gua sih ini cocok nih buat mobil-mobil yang warnanya gelap gimana gitu ya kan. Jadi mobil sama velgnya apa ya namanya? Nyala. Oke, guys, HSR Classic ini dia itu ET-nya 25 dan 20. Berarti cukup lebar sih. Dan lebih keluar dari yang tadi.
lebih keluar dari yang tadi dong. Dari HSR Hosi ya. Ini kayaknya cocok di mobil-mobil 414 nih kayaknya. Betul, 414. Iya, 414 nih. Apa aja kok, coba saya sebutin kok. Avanza, Xenia, Grand Livina, Elama, Evalia. Ini dia tiga velg yang kita unboxing hari ini. Menurut teman-teman, teman-teman sukanya yang mana nih? Kalau gua sih ini sama ini. Yang ini gua kurang begitu suka. Kalau lu gimana kan? Yang ini. Ini dia banget. Jadi dia banget. Jadi dia banget. Top banget. Tapi apapun pilihannya kita tetap tim AS. Oke, kalau kayak gitu gua Aldi Rais undur diri dan Gandhi undur diri juga. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu penting banget guys. Kalian gak perlu bayar apa-apa, kalian gak perlu apa-apa, tinggal pencet doang. Dan gratis. Dan gratis. Dan itu bikin kita semangat untuk unboxing velg-velg selanjutnya. Hi, Sir Will, where style? It's your rich.